Main band menurut gue mah serius main band gitu ya. Buat gue enggak, buat gue kita main kesini, ngejreng-ngejreng, wah rame nih. Kebetulan di rumah gue lagi ya. Di rumah gue ribut aja seharian di rumah gue. Cuma kayaknya saat itu orang tua gue juga seneng dibanding anaknya kemana kali. Ya udah sesimpel itu gitu awalnya mah. Jadi karena Otong ngajakin bikin band gitu. Terus emang Otong yang merekrut orang-orangnya gitu. Itu kan kita satu SMA gitu. Mereka gak main band dulu. Tiba-tiba mereka balik dari Inggris itu tiba-tiba main band yuk. Oh ayo. Gue sih ayo-ayo aja deh, soalnya kita teman dari kecil ya. Jadi oh ayo lah. Oh bawa drum ke rumah gue. Oke, bawa. Siapa yang nyanyi tau? Gue. Oh lu bisa nyanyi gitu. Gue juga gak tahu apa-apa tentang musik, produksian. Bikin lagu juga gak bisa. Bahkan manggung pun belum pernah. Pengalaman gue nol pisan di bidang musik gitu. Cuman gue cuma punya cita-cita. Gue mau hidup dari musik, gue mau main musik gitu. Soalnya gue punya banyak ide untuk musik, tapi belum tahu cara mewujudkannya lah ya. Awalnya sih ngomongnya mah, lu ajarin lah. Gue ada drummer cewek, pengajarin dia main drum. Oke. Ya karena kita mah main setiap hari main bareng, jadi oh ya ayo. Tapi akhirnya mungkin gak jadi atau dulu aja yang main drum lah. Seingat gue awalnya Coil dulu tuh tahun 92, 93 tuh seperti itu. Komunitas musik. Buat gue saat itu teh, seagara roblok gitu. Intinya teh, metodenya teh goblok gitu, Cok. Buat gue teh bukan goblok karena mereka goblok ya. Cuman semua metodenya teh susah. Gue juga udah pikir dulu gitu, gue harus bisa menguasai alat musik sampai jago. Zaman dulu mah kan tahun sendiri. Semua orang gitaris, terus kalau gue mau bikin Giga House of Pain, datang butuh gitaris orang teh. Drumnya juga gitu terus. Kan kita mah nggak tahu itu teh drum loop zaman dulu, ya kan? Kita mah kan taunya kalau ada drum, orang main drum gitu. Sementara drumnya House of Pain teh, dengan gitu-gitu ngumpul. Duk stuck. Kan nggak susah itu teh, main drum kayak gitu. Terhalang datangnya hujan ini, aku mencari terlindung jauhkah bahasa diri. Aku menanti mengembus bongkahan asap yang hangat, mulai terbayang lagi pecah-pecahan cerita melekat. Lama hingga hujan reda, menunggu lama hingga hujan reda, melamun lama hingga hujan reda. Gembira, hanya kecewa tertanam di hati. Ku tunggu lama hingga hujan reda, menunggu lama hingga hujan reda, melamun lama hingga hujan reda.
ingin menembus raga. Rasa ingin menembus jiwa. Ah, rasa ini tak terlupakan bersamamu. Aku akan pergi ke tempat yang terjadi. Jangan ku temui wajah-wajah asing tanah ini. Ku akan pergi saat hujan reda, walaupun lama pasti reda juga. Tanda pelangi akan segera tiba. Kebetulan pisan, bapaknya si Leon teh punya sobat, si sobatnya itu baru bikin studio. Studio si Ucok RR. Nah dia nawarin, ini anak gua kayaknya seneng band nih, apa, bantuin lah di studio lu lah gitu. Nah jadi dapat keringanan itu. Terus kita juga pinjam modal sama ayahnya Leon waktu itu teh gitu. Gua datang, gua Otong Doni datang sana. Studio dangdut ternyata. Dia merekam musik-musik dangdut. Oh, take drum dia bilang, oh kita belum pernah take drum. Karena ini take-nya take kendang. Enggak. Itu berarti 95 kali lah. 95 ya, 95. Ya gitulah, kita enggak tahu mau bertanya pada siapa, tapi akhirnya gue yakin aja lah si Otong bilang, udahlah bisa kita rekaman sendiri nggak usah nanya nih, ya udah gue ngikutin aja lah, gimana Otong aja. Mau beli sampler, mau beli drum machine tada, ya nggak mahal sih, cuman kan kita nggak punya uang ya. Nah dari studio itulah gue belajar segala rupa lah gitu. Kalau buat gue intinya semuanya teh cut and paste. Sementara semua orang melakukannya walaupun studionya digital, mereka melakukannya konvensional. Gue mungkin salah satu orang pertama lah yang ini teh harus bisa diedit. Jadi seperti yang gue mau, bukan dengan cara rekaman, attack drum, segala rupa lah gitu. Ya intinya otak gue mah bekerja sebagai remixer gitu, bukan sebagai player. Gitu. Ya bisa masuk studio itu gitu ya dengan segala keterbatasannya. Kalau misalkan distribusinya mah dulu mah baru-baru mikirin mau ngapain gitu. Kita ngakalinnya teman-teman gue tukang kaset bekas, tukang kaset loakan. Nah di tukang loak itu kayaknya cabut, gue beli. Jadi kita punya banyak etata. Si kertas cukainya kita tempelin lah di kaset coil gitu, masukin ke Aquarius. Nah kan nggak ada yang meriksa sampai akhirnya
yang mengusulkan kayak gitu teh si Ko Teddy. Daripada kamu ngumpulin eta, ngumpulin cukai bekas, nggak usah kasayat. Oh, kalau bisa gitu mah kok tibaheula. Enya tuh. Kamu kan lain ngomong gitu dari awal kan, kenapa nggak ngomong gitu? Ya gua kira kan itu nggak boleh kok kayak gitu. Ya kan kalau saya yang pegang cukainya, kan saya yang bayar ke sana. Oh ya udah. Dari situ. Mungkin awalnya yang pertama melakukan itu teh gua mungkin, Cok. Itu jalan, kaset kita laku, tah si Ko Teddy nawarin ke semua band untuk melakukan hal yang sama. Cuma saat itu memang gue mulai deket sama mereka itu saat mereka sebenarnya sudah rampung album Sales Title 96 sebenarnya itu kan 97 96 kan rilisnya, tapi 95 lah sebenarnya gue mulai deket mereka. Jadi zaman mereka manggung, gue saat itu menjadi jadi kru lah. Satu nggak ada kru sih sebenarnya. Krunya itu paling cuma gua, Black, sama si Di, cuma bertiga. Mau kemana-mana kita mah kumpulannya tetap itu-itu aja. Jadi kita juga nggak tahu kita beken di sini, kita beken di situ. Ya kita hanya datang manggung, ya orang datang lihat orang gini, tapi nggak. Gua nggak tahu si Coil itu sebeken itu. Tapi lama-lama kayak ada tantangan sendiri buat, wah kalau kita bisa bikin materi lagu yang seperti ini, tapi liriknya bahasa Indonesia mah, jigana halus, soalnya. Asa Can Aya gitu yang melakukan itu. Mereka udah rampung berapa lagu tuh, bahasa Inggris semua. Gua bawa ke Jakarta demo itu. Kebetulan saat itu sahabat gua almarhum Ari Malibu, mungkin lu tahu ya. Dia tuh kerja di Project Q. Project Q itu yang ngerilis album Slang 1-2-3. Emang karena gua melihat ini mah band bagus, harus dapat record deal lah, gua bilang gitu. Gua bawa ke sana. Nyata langsung deal saat itu. Bahasa Inggris kan lebih gampang ya gitu. Maksudnya referensinya tuh banyak gitu. Mau bikin lagu yang tipe katakanlah alternatif lah gitu ya, itu alternatif pada zamannya gitu. Dengan lirik bahasa Inggris kan tinggal nyomot lagu baturnya apa ada influence-nya tuh gampang gitu. Nah, kita pengennya tuh orang ngerti gitu yang apa yang kita omongin sih gitu. Nggak tahu gimana caranya itu Otong dapet lagu dengan bahasa Indonesia dengan lagu tipe seperti itu gitu.